spesial banget karena di episode yang pertama ternyata kita bertiga baru tahu kalau kita tuh bersaudara gitu. Ini penting banget untuk kalian ketahui, dan ini ngobrol santai ini benar-benar santai. Jadi saya tidak tahu apakah saya harus jadi Mbak Nana atau enggak untuk menengahkan kedua orang di samping saya. Kita lihat nanti. Kita kan enggak debat. Oh, enggak debat. Gimana? Enggak seru berarti, enggak viral. Iya. Oke, terima kasih. Jangan. Belum, Mbak. Jadi saya perkenalkan diri, saya Didra Rashid, ada juga saudara saya Sigit. Iya, simple. Dan yang tadi kalian sudah lihat di screen capture di awal, belum ini ternyata saudara saya ada Bang Vero Sopakua. Halo Bang. Halo bro. Halo, sehat. Dan kita semuanya insya Allah sehat semua. Tadi udah ada tes juga PCR di depan nih. Jadi alhamdulillah semua kita bisa berkumpul. Social distancing tetap ya. Berapa senti ini jamannya. Iya, itu gak apa-apa. Dan hari ini juga yang kaget adalah ternyata Abang Vero ini lagi mengalahkan topik Rizky Billar dan Anang Hermansyah. Enggak. Iya dong, lagi hangat top ini Bang. Tapi sebelumnya Bang, dengan lo lagi hangat di, kita akan membahas tentang Demokrat nih Bang kan. Lagi hangat ya? Lagi hangat banget soalnya Kak. Sebelum kita lebih dalam, lumayan ngaruh nggak kalau pergerakan lo apa telepon jadi banyak yang nelfon, WhatsApp jadi rame atau gimana? Sempat. Dari minggu apa Bang? Dari? Dari setelah itulah. Dari setelah apa? Setelah kejadian KLB itu. Oh, itu mulai ada yang nanya-nanya. Ya. Tapi gitu. Kayak teman-teman wartawan, apakah ada yang ke rumah lo gitu untuk ngejar-ngejar ke kantor? Enggak segitunya lah. Iya. Karena emang biasa, apa ya, biasa tiap hari gua ketemu mereka. Tiap hari ketemu mereka gua. Iya. Mungkin bisa dijelasin. Bang Vero sekarang tuh posisinya apa? Iya. Untung saya tadi sudah baca ya. Jadi Bang Vero Sopakua ini di Demokrat, khususnya di wilayah Bogor, sedang menjabat sebagai, silakan kasih. Wakil ketua DPC. Dan gue bilang wakil ketua DPC. Wakil ketua DPC. Iya, DPC Bogor. Demokrat. Iya. Betul sekali. Jadi posisinya sekarang Bang Vero di situ. Dan yang bikin hangat adalah kan kebetulan, bukan betul sih, memang fakta bahwa bokap lo pun ada Om Max juga lagi rame di TV kan. Sebagai yuk bantu yuk, salah satu inisiator KLB. Salah satu inisiator. Nah Bang, klarifikasinya gimana tuh Bang? Jadi kan di Jajur gitu tuh Bang. Oh gitu? Iya, ya iyalah faktanya gitu lah. Faktanya bukan gue, emang bagian dari KLB itu akhirnya gitu. Bagian dari KLB itu. Dan lo juga kan gue baca nih, gue googling nama lo kan, ada beberapa artikel yang membahas hubungan lo dan bokap gitu. Ternyata kalian berbeda pendapat kan. Nah itu lo gimana Bang, maksud gue kalian sudah ini agak pribadi sih, apa lo jadi obrolan makan waktu makan di meja atau gimana, dan apakah lo sudah biasa dengan sebelumnya, gimana Bang? Udah biasa sih sebenarnya. Simpelnya sih gitu, sebenarnya udah biasa di kalau gue bokap. Kalau beda-beda gitu biasa bro. Yeah. Jadi ini kan bukan kali pertama lah, maksudnya bukan kali pertama di partai kita, di partai gue gitu, di Demokrat itu ada gerakan-gerakan lah gitu. Yeah. Wajar lah kayak gitu sebagai kontrol kan. Kalau lempeng semua, satu mobil lempeng semua, nggak ada yang punya alternatif kiri kanan ngejagain tuh saya juga kan. Susah. Berarti mungkin sedikit Bang Vero ngomong soal awal di Demokrat. Iya. Iya, ntar itu panjang itu gue. Panjang mana? Gimana? Lo masuk tahun berapa? Gue tahun 2001 gue. 2001 gue dari kantornya di Ahmad Yani. Ahmad Yani ya. Depan seberang Jayabaya itu ada komplek Patra, ada rumah. Rumah. Ada rumah di situ. Ya Demokrat baru awal-awal banget di situ. Jayabaya? Jakarta. DPP. Okay. DPP-nya di situ dulu. Itu rumah cuma ada 1, 2, 3, 4 ruang, 5 ruangan. Tapi kita di situ kita mulai bikin Partai Demokrat itu se-Indonesia di situ.
Dan lu ada di situ? Gue di situ. Gue sempat ngalamin 1 bulan di kosin, bukan di kosin sih, jadi nginep di salah satu rumah pengurus yang ada tuh di daerah Tebet. Buat kosin jutaan fotokopi KTP disusun dan pastiin gak ada yang double, itu buat dibawa ke KPU buat buat daftar partai politik baru. Sebagai syarat parpol ya. Itu gua berapa orang ya? Gue ada gua Saman, Yatmi, Monica, Kevin, Afi, Yanti, 8-10 orang lah. Okay. Itu ngerjain se-Indonesia itu. Itu tahun itu belum punya KTP kan? Belum. Sama dari iya belum. Sebulan gak balik-balik tuh. Itu dan itu lo yang bantu ngerjain itu semua. Iya. Nah. Oke. Okay. Berarti ini udah mulai dari awal ya. Awal Demokrat. Ya. Awal Demokrat banget dan sampai akhirnya bang karir lo dari Jakarta. Gua akhirnya gue jadi staff DPP sampai 2007 gue izin sama Pak Hari Utomo waktu itu almarhum untuk memilih terjun ke politik praktis. Setelah gue belajar 7 tahun di Partai Demokrat di pusat, gue ngerasa gue udah cukup bekal gue untuk gue coba praktekin dari diri gue. Nah makanya 2007 gue minta izin karena waktu itu di Bogor mau muscap. Dan ketika itu gue langsung ketika muscap, selesai muscap gue masuk jadi pengurus di Wakil Ketua Bidang Informasi gitu. Karena waktu di DPP gue udah suka ngurusin wartawan. Makanya lo bilang lo udah akrab sama wartawan tadi ya? Nah, makanya kalau di sini, jadi memang di dulu lah teman-teman gue. Dari dulu. Terus bang, dari muscap situ? Habis muscap itu gue masuk pengurus, terus... Masih Jakarta nih? Enggak, di Bogor. Udah di Bogor? Udah di Bogor tuh gue udah di Bogor. Gue udah mulai ikut ngurusin Bogor. Gue udah belajar. 2009, pencalekan. Gue kepilih tuh. Gue kepilih... Suara kursi nomor 1 gue di dapil gue. Suara paling banyak. Nomor satu. DPRD Bogor. Di daerah Tanah Sareal situ. Sekecamatan sih, sedapil, tapi gue pemenang. Gue pemenang. Gitu. Itu lo aktif kan? Berarti lo sebelumnya juga udah aktif sebelum Iya. Dunia politik. Ya. Itu sebuah aja. 2009 tuh bang ya? Terus gue, akhirnya gue dinas lah di Dewan. Gitu. Oh gitu, dan mungkin gak sedikit ada pertanyaan lagi sebelum kita akan makanan utamanya nih. Langsung ke makanan utama. Langsung aja ya kayak. Sebelum kita ngobrol soal perbedaan sikap pandangan ya. Iya. Kita udah tahu lah ya, berita-berita semua tuh selalu mengapkan sekarang ini Partai Demokrat sedang dalam kondisi terpecah. Iya. Gitu. Tapi lu sendiri kan kita orang luar nih. Kita orang luar kan cuma di TV, oh ini ribut. Nah, lu sendiri sebagai ya orang yang pertama ini bang, termasuk orang Demokrat lama lah bahasanya, melihat isu Demokrat sekarang tuh kayak gimana ya sih? Ya kalau gue sekarang sih memposisikan diri gue sebagai orang daerah aja lah gitu, soalnya ada yang domainnya di sono, di pusat, ada yang di Jawa Barat, nah gue domainnya Bogor yang sebenarnya lebih ke prajurit sebenarnya gitu. Lebih ke tentaranya nih, lebih ke orang-orang yang bakalan turun perangnya gitu, jadi enggak terlalu tertarik sebenarnya sama konflik di pusat gitu. Tapi karena akhirnya ini membesar jadi perhatian publik, nah di Bogor jadi banyak yang nanya mulai nih gitu. Jadi gue lebih memilih di posisi itu. Jadi buat gue persoalan ini sebenarnya hal yang biasa, harusnya biasa gitu. Sepengetahuan gue, gerakan-gerakan yang kayak gini tuh udah sering banget dari awal Demokrat berdiri tuh ada aja gitu ya. Karena itu tadi yang gue bilang di awal bahwa kalau misalkan di satu organisasi semua orang ikut satu komando supaya itu nggak apa-apa sebenarnya bagus, tapi harus ada juga bagi orang yang bisa mengkritisi kalau jalannya mulai salah nih. Gitu, harus ada yang ngebenerin ya, ngingetin gitu. Nah, mungkin sebenarnya posisinya posisi itu yang diambil sama tokoh-tokoh lama ini. Ketika ada isu apa, ketika ngame apa, muncul
gitu. Tapi diajak ngobrol beres. Ya, biasanya kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Cuma ini kok jadi rame. Nah, yang kan tapi kan sudah ada KLB. Nah, KLB ini kalau gue baca di berita mengenai ini kan ada pihak yang merasa bahwa KLB ini inkonstitusional kan. Nah, apa berarti KLB ini dalam tahapan kritik sebagai sebuah kritik atau sebuah langkah konstitusional di internal Demokrat? Ketika KLB-nya jalan, itu menurut gua inkonstitusional jelas, secara kepartaian jelas itu. KLB pasti ada, ya. Namanya KLB itu ada. Enggak, maksud gue gini, KLB yang kemarin dijalanin itu, kalau kita mau bilang secara kepartaian itu tidak diakui, gitu. Tapi ada aturannya yang... KLB itu boleh, KLB itu boleh, tapi ada syarat-syaratnya. Ya. Permintaan dari sekian, 2/3 DPD, 50% DPC, gitu kira-kira. Ada tuh, ada syarat-syaratnya terus. Pokoknya banyak, gitu. Dan pesertanya juga harus yang terdaftar di pengurusan. Gitu kan. Yang terdaftar di KPU, yang terdaftar di gini-gini lah pokoknya. Jadi, ketika dasar-dasar itu nggak terpenuhi, ya lu mau berpegangan apa sama KLB itu gitu, maksud gue. Gue lebih, buat gue itu bukan KLB sih, mungkin semacam konsolidasi aja kali. Kalaupun itu KLB diambil keputusan itu ya sebetulnya bentuk kritik keras ya? Kritik keras lah, kayak apa ya, ini orang-orang, apa, tokoh-tokoh senior partai gue ini, gue hampir semuanya gue kenal lah, orang-orang itu. Dan respect masih terus respect ada? Lah gue, respect lah, respect secara personal, respect ya gitu, tapi buat gue pasti ada penyebabnya nih kenapa harus terlalu sampai ekstrim kayak gini. Harus sampai KLB-nya ada nih gitu. Pasti ada triggernya gitu. Dan sebagai orang yang di daerah yang ya ngelihat gitu ya, ngelihat terus gue kebenaran gue di Demokrat dari awal gitu. Gue ngerasa nafasnya Demokrat tuh gue ikutan ngebikin gitu, tadi ikutan apa ya? Ikut ngos-ngosan lah dalam ngebangun Demokrat. Bukan soal ngos-ngosan ya maksud gue. Tapi ambience-nya Demokrat itu gue ikut memupuk itu supaya jadi kayak gitu. Nah. Yeah. Akhirnya kan Demokrat tuh memilih politik yang santun. Itu jargon kita dari dulu. Berpolitik dengan santun gitu. Nah. Ketika muncul isu-isu pergerakan ini biasanya diredam tuh mana waktu ini nggak tahu kenapa gitu ya, mungkin memang kadar informasinya terlalu terbuka di sana, jadi di press conference terus mulai terjadi kayak semacam cyber tuh antara pihak yang sana sama pihak yang sini gitu ya. Terus kan ada pernyataan lo juga ya, gitu kan? Gini, maksud gue sayangnya buat gue kita ada yang miss komunikasi di situ. Kita terlalu nyerangnya personal. Gitu. Okay. Kalau gue baca di Twitter beberapa tweet gitu yang menyerang secara personal ke tokoh-tokoh ini, padahal mereka adalah nggak bisa kita lupain lah bahwa mereka punya jasa lah buat partai ini gitu. Kalau orang-orang ini dulu nggak konsisten dan nggak ada dan mau berkorban, belum tentu jadi ini partai. Iya. Jadi lu menghargai. Menghargai mereka. Sehingga ketika kita dianggap terlalu keras ngomongnya ke orang tua, mereka tersinggung gitu aja sih persoalannya menurut gue. Menurut gue sesimpel itu. Lu gak bisa treat orang, ya katakanlah misalkan bokap, kayak misalkan ya, bokap gue 75 tahun. Ketika gue yang usianya mungkin baru separohnya dia,
gue harus berdebat sampai gue nunjuk-nunjuk. Yeah. Pakai lagi gue nggak gitu juga. Gitu, nggak gitu. Nggak gitu. Ada etika yang harus kita jaga semuanya gitu. Sehingga akan terjadi komunikasi yang lebih harmonis gitu, tanya jawabnya lebih enak gitu. Kenapa ini nih? Oke, penjelasannya sebenarnya ini gini pak, gini gitu. Jadi menurut gua orang daerah ya gitu, karena gua pengennya udah deh santai, tenang dong gitu, ini semuanya juga saudara gitu sebenarnya. Jadi ya menurut gua ada di sisi itu juga yang bikin mereka akhirnya kencang. Dan ketika arusnya makin kencang, begitu teman-teman itu mulai nyerang-nyerang apa secara personal, terus ada yang secara kelembagaan dan lain-lain, kiri ke kanan mulai keluar, yeah, serangannya mulai bertubi-tubi. Ada juga pihak-pihak luar yang merasa terganggu gitu. Sampai akhirnya ya buat gua satu hal yang sangat buat gua nggak asik aja gitu, ketika tiba-tiba di tengah persoalan ini ada pemberitaan terkait dengan tentang sesuatu di Pacitan yang terjadi lah, museum. Nah itulah ya gitu. Jadi Pak SBY-nya kena gitu. Jadi personal ya mau nggak mau ketika Pak SBY-nya udah kena, beda lagi nih semangatnya, beda lagi. Kader merasa bahwa jangan colek dia. Nah, padahal sebenarnya awalnya kecil nih, ini efek bola salju. Makin gede. Itu akhirnya terjadi perlawanan yang cukup kuat. Yang ini ada kelompok nih. Jadi gue harus bilang begini, gue tahu nih orang-orang ini. Gue cukup kenal sama orang-orang ini ya. Di politik itu ada tiga. Buat gue, di politik itu ada tiga kelompok orang. Ada avonturir, oportunis, dan loyalis. Itu selalu ada di mana-mana gitu. Dan loyalis selalu orang-orang yang akan terpinggirkan, tapi ketika partai ini, ketika organisasi itu jatuh, mereka yang akan benerin nih, karena mereka mah loyal sama organisasi gitu. Nah, di kelompok yang sekarang mendukung KLB ini itu ada semua. Ada tiga aspek itu. Ada yang oportunisnya, ada yang avonturirnya, ada yang loyalisnya, gitu. Loyalis dalam arti ke partai nih, ke bendera, gitu ya, ke logo partai gitu, ke rumah besarnya. Gitu. Nah, yang paling bisa jadi korban di kelompok ini adalah loyalis. Karena dia mah akan berpikir tegak lurus. Avonturir dan oportunisnya kan ada di belakangnya menunggangi nih gitu. Makanya kalau gue nggak pernah mau ngelihat persoalan misalkan gini, misalkan gue sama Sigit nih, KLB, ya. Pro KLB misalkan, gue AI. Gue nggak bisa depan-depan sama Sigit begini, gue akan berantem konyol sama saudara nih, gitu. Gue mesti agak berdiri dikit. Gue bilang, oh di belakangnya ada ini. Oke, gue paham. Gitu loh men. Jadi lu gak bisa ngeliat setiap persoalan, lu gak bisa ngeliat sejajar. Lu agak naik sedikit supaya lu tahu di belakangnya ada apaan sih. Sebenarnya surroundingnya dia apa? Apa yang membuat persoalan itu terjadi sebenarnya? Ketika kita lihat ke atas, itu ketemu tuh sama, mungkin sama teman-teman di DPP. Ada faktor yang istana lah, ada ilah, ada inilah. Sehingga terkompilasi itu jadi bahan, dan akhirnya jadi bahan perang. Nah untuk pengurus daerah sendiri bang, melihat kan lu sendiri bilang kita tuh di daerah tuh pasukan bahasanya gitu, dan melihat ribut soal partai yang menurut gue ini partai besar ya, karena 10 tahun presidennya berkuasa gitu, terus ya punya pengaruh lah dan diperhitungkan secara pemilu, dan lagi menurut polling sempet naik popularitasnya nih akhir-akhir ini kan. Dan ini kan sebenarnya bisa jadi karena polling, di menurut polling itu popularitasnya itu naik, otomatis kan wah ini potensi nih untuk
ke depan gitu, untuk karena orang mungkin nyari alternatif gitu kan, nyari alternatif. Nah, sedangkan pasukan-pasukan di daerah ini itu melihat keributan tuh secara khusus, misalnya Bogor deh bang, yang sebagai ya pasti sebagai kader ada nggak kebingungan-kebingungan gitu? Terganggu dan kebingungan sih enggak sebenarnya. Enggak. Kita nggak bingung sama sekali lah gitu, bahwa nggak ada yang harus kita bingungin, karena kita tahu lagi standingnya, kita ngerti gitu siapa yang benar di dalam konteks legalitas ya. Siapa yang benar dan siapa yang salah dalam konteks itu, karena dalam konteks prinsip gue nggak bisa nilai itu, mereka mana yang benar mana yang salah tuh, dua-duanya pasti punya pertimbangan gitu. Tapi dalam konteks legalitas yang dipimpin sama AHY ini yang legal sekarang. Tapi bang, gue sebagai orang luar dan orang yang awam banget bang, kan untuk seperti ini ngomongin, kita ngomongin kubu nih. Nah, untuk orang teman-teman yang di daerah, yang apalagi jauh dari pusat, dari Bang Vero sendiri nih, ada pesan apa nggak sih buat mereka? Maksudnya pasti, mungkin gue meluruskan yang tadi, pasti bingung tuh bang. Aduh, gue apalagi yang masih terombang ambing, gue pilih yang A atau yang B nih, gitu bang. Nah, lu bisa ngomong apa ke teman-teman yang masih? Apa ya, mereka semua punya sudut pandang masing-masing ya, pastinya. Tapi kita tahan dulu bang, karena ini penting banget jawabannya. Tapi kita akan lanjutin di episode selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap nonton di acara ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Atau kalian jika suka boleh dibantu di share juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.